Okay, selamat pagi. Jadi hari ini hari yang spesial ya. Aku mau ambil apa pre-order Galaxy Flip Z, Galaxy Z Flip ya, di Samsung Star di Hartono Mall. Kalau sebelumnya aku ke Hartono Mall apa beli iPhone 11 di iBox, sekarang gantian si ini ya, si Samsung Galaxy Z Flip, harganya 22 juta. Mahal ya. Dan itu enggak dapat bonus lagi. Kalau dulu kan barang pre-order Galaxy S10 series atau Note 10 series kan ada hadiah apa? Mulai dari LCD TV, terus ada apa? Ada Galaxy Bud ya. Sekarang TV-nya enggak ada. Padahal aku udah ngarep pre-order Galaxy Z Flip dapat TV apa-apa gitu. Ya udah langsung ke mall aja ya, ini waktu menunjukkan pukul jam 11. Mallnya buka jam 10. Ya, yang spesial dari Galaxy Z Flip adalah doi ini bisa di flip ya. Jadi model clamshell gitu. Sebelum Z Flip sebenarnya udah ada si Motorola ya, aku lupa namanya Motorola apa, tapi tampaknya di Samsung ini teknologi layarnya kayaknya sedikit lebih sempurna mungkin. Nggak tahu ya, aku belum pernah nyoba juga sih. Ya sebenarnya aku udah sangat excited untuk ngeflap ngeflip ya. Tingkat durabilitasnya kayak gimana itu perlu di apa, perlu di kulik-kulik. Yang pasti di Indonesia Samsung jadi yang pertama ya untuk hadirin smartphone dengan wujud yang bisa di-flip clamshell gitu. Ya ini sebuah sesuatu yang baru ya. Di tengah kejenuhan smartphone yang wujudnya gitu-gitu aja, khususnya bagian depannya, poninya, bentuknya curving kayak gitu, sekarang ada smartphone yang bisa di-flip. Itu ya sesuatu yang menyegarkan ya. Harganya emang mahal, dan ya karena mungkin doi adalah satu-satunya dan merupakan suatu produk yang pertama kali nongol, maka ya harganya mahal. Belum lagi teknologinya untuk bikin layar di flip itu kan juga kayaknya nggak murah ya. Ya, mungkin prediksiku adalah kedepannya bakal muncul smartphone-smartphone lain dengan wujud yang flip kayak gitu. Parkirannya masih sepi ya. Oke, jangan mobil. Mana nih sepi? Wanna move my feet. Ini tulisannya, pengambilan dapat dilakukan tanggal 27 Februari, kelihatan kan? Tapi ternyata diundur ya, tanggal kurang lebih tanggal 5 Maret baru diambil, nanti bakal dikontak sama pegawainya. Aku agak kecewa ya. Jadi kita pulang aja deh. Jadi pulang sekalian cukur rambut ya. Jadi setelah aku cek email, ternyata Samsung tuh ngasih notif ya bahwa pengambilan Z Flip tuh diundur ke tanggal 5 Maret. Ya sayangnya emailnya tuh masuk ke dalam tab promotion ya, entah kenapa ya. Jadinya aku nggak baca ya. Ya jadinya harus nunggu sampai tanggal 5 nanti ya. Tanggal 4 Maret tadi aku habis dapat telepon ya dari Ses Hartono Mall, dikabarin bahwa ini belum available ya Galaxy Z Flip-nya. Jadi belum ada di Jogja kayaknya.
Nanti bakal dikabarin lagi, bakal ditelepon lagi kalau udah hadir ya. Jadi tanggal 5 besok itu ya Galaxy Z Flip-nya belum bisa diambil. Oke, sekarang tanggal 9 ya. Benar kan? Ya tanggal 9 hari Senin. Akhirnya tadi pagi aku dapat WhatsApp ya dari Samsung Store Hartono dan di WA bahwa si Galaxy Z Flip bisa diambil ya akhirnya ya. Ya, setelah nunggu sekian lama pick up-nya dibatalin karena mungkin enggak tahu stoknya susah kali. Akhirnya tanggal 9 ini bisa diambil ya. Ya ini lagi transit, abis ini langsung mau ke Hartono Mall ngambil smartphone yang wujudnya sangat anti mainstream ya karena bisa di flip. Oke, semoga nggak kecewain ya. Let's go. Ya sudah diambil ya tadi dapat apa sebagai komen. Wih, tadi ternyata ini ya ada polisi suruh maju aja padahal masih merah. Nggak tahu ada yang lewat kali. Anyway tadi dapat ini ya dapat kompensasi bonus charging itu, charging stand lumayan ya. Terus ya tadi ditawarin mau di unbox di tempat atau enggak, aku mau unbox sendiri ya karena pasti sensasinya lebih luar biasa ya unboxing smartphone 22 juta. Nanti sampai rumah langsung aku unbox dengan cepat ya. Oke, udah nyampe rumah, jadi yang unbox biar bojo gue ya, aku yang nyuting. Oke. Jadi ini tadi HP-nya ya. Terus tadi dapat ini bonus wireless charging stand sebagai kompensasi rada telat ya pick up-nya ya. Oke, lumayan, enggak tahu nih harganya berapa sih? Yang tahu harganya silahkan komen ya. Langsung dibuka wae. Unboxing di atas kap mobil ya. Ini pertama di Indonesia ya. Ya di ngana di cutter wae. Wow. Ini lubang nih. Ada lubangnya gitu ya. Cakep juga. Oke, ini unboxnya. Oke, bentar, ini tulisannya apa nih? Baca dulu ya. Masa depan mengubah wujud, dapatkan Galaxy Z Flip Anda. Bla 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 bla. Oke. Oh, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Silahkan dibaca ya. Dan ini dia smartphone-nya. Oh, kirain dalam box-nya dia kondisi kelipat ya, padahal ternyata nggak kelipat. Oke, smartphone-nya. Cara instruction, oh care instruction, petunjuk perawatan. Buset, panjang banget ya. Ini bisa langsung di flip nggak? Oh belum ya, ini harus dibuka. Coba dibuka. Di, ya. Oke. Wow. Coba ditutup. Easy. Asik. P, deg-degan? Iya. Oke, ini kayak gini wujudnya. Ini bisa dikeletek-keletek ya. Coba dikeleteknya. Mana nih? Ini loh. Oh, ini. Yep. Asik. Depannya ada nggak yang bisa dikeletek? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba dibuka.
Gimana sensasi ngelipatnya gimana? Aneh aja ya. Aneh. Biasanya kan ada kayak ininya tuh apa? Apa? Ini soalnya layarnya juga ikut kelipat. Iya, coba dihidupin. Ini melorot jatuh ya. Aku pegang aja deh. Oke, aksesorisnya ada apa aja? Charger. Ada charger, ada kabel. Ya udah tahu ya itu kabel apaan. Buat ngecas. Ada earphone-nya. Ada earphone-nya. Udah ya? Coba charging ini, wireless charging case-nya dibuka. Sementara aku setup ya. Tebel juga nyata. Oke, jadi ini disenderin gini ya. Boom. Dia bisa wireless charging kan ya? Si Z Flip. Ya gak sih? Ya nanti coba ya. Terus udah? Ya. Ini checking for updates. Sui ya. Tuh apa ini? Kabel-kabel. Ya buat ngecas. Sama ini buku manual ya. Buku manual coba dikeluarin. Oke, ya kayak biasalah quick start guide. Oke, nunggu proses setupnya lama juga ini. Oke, udah di setup ya. Ini terasa panjang banget layarnya. Persegi panjang banget ya. Mantap juga ini. Oke, samping atas ini kayaknya bisa nyala ya seharusnya ya. Bawah, kanan, kiri. Jos. Mantap ya. Ya, typical Super AMOLED layarnya cakep. Dan kerasa gonjreng ya. Bentar. Kita lihat display-nya. Oke, screen mode-nya udah vivid by default. Nice. Coba ditutup ya. Ini rada keras loh, kirain bakal keplek-keplek, ternyata ini solid ya. Aduh, kok susah. Waduh. Oke. Kan ya. Asik. Aku gak berani kasar-kasar ya. Oke, di sini kelihatan ada ke tempat yang lebih terang ya. Oh, notifnya gak nyala? Oh, nyala. Oke, kayak gini. Ada jamnya ya, tapi kok hilang? Bisa always on gak sih? Kecil banget. Samsung. Buat ngecas USB-C. Tombol-tombol. Oh, ini ada fingerprint ya ini ya. Fingerprint. Udah. Ih, compact banget men. Coba dikantongin. Ajib. Aduh, dodok bentar, capek. Oke, buka lagi. Bentar. Ini aku sambil syuting soalnya. Buka angel lagi. Harus tangan dua benernya. Aduh. Oke. Ada always on-nya ya. Boom. Oke. Asik. Oke, ini dia si Galaxy Z Flip. Wes ya unboxingnya ya. Videonya isinya kisahku mempick up si Galaxy Z Flip sekaligus unboxing. Coba setengah layar. Oke, kamera. Wah, raket toy. Oke, jadi kamera bisa setengah gini ya. Ini tombol-tombolnya, ini setengah kameranya, kamera depan. Hai. Ya, video ini direkam pakai iPhone ya, mostly ya. Oke, lucu juga, jadi ini bisa ditaruh di meja terus kita bisa selfie gitu ya. Coba selfie. Oke. Nah, sekarang full. Udah, gitu aja. Habis ini akan aku langsung review ya. Yowis. Thank you for watching. Jangan lupa untuk
sub channelku, follow juga IG sama Twitterku @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.